Hai guys, kita ketemu lagi. Ini suasana hampir malam ya. Hampir jam 7 malam ya ini. Tuh. Gerimis, tapi udah enggak gerimis. Aku baru pulang dari pasar, aku mau bongkar oleh-oleh dari pasar tadi ya. Ini oleh-oleh dari pasar tadi belum aku bongkar ini. Dan ini aku beli. Bentar ya, aku ambil ini. Aku beli ini guys. Apa? Kok nggak kelihatan? Ikan. Ikan teri ini. Tapi ini fresh ini. Bentar aku ambil dulu. Nah, ikannya tuh seperti ini guys. Nih, kelihatan nggak? Ikannya tuh kecil-kecil kayak teri aja, tapi ini fresh. Nih. Ini pernah aku bikin videonya. Ini tuh digoreng sama telur ya. Jadi segini tadi, kalau sore sih murah. 20 ya ini, $20 ya. Banyak sih tuh. Oh, banyak ya. Tuh. $20 ini. Besok mau tak goreng sama telur nih. Kesukaannya Simbok. Simbok bos. Ini. Terus yang kedua ini. Ini tuh enak banget guys, kerang-kerang laut ini. Nah, ini tuh enak banget ini guys. Ini lembut, teksturnya itu lembut, kelihatan kan? Dan rasanya itu gurih banget. Rasanya tuh gurih banget ini tuh. Baunya tuh namanya seafood ya, enak guys. Ini tadi kan kalau malam tuh murah guys. Ini tadi tuh banyak loh. Isinya banyak loh guys. Tuh. Tuh banyak banget tuh. Aku kalau sama cumi-cuminya tuh suka ini. Ini biasanya Simbok beli yang agak mahal itu dimakan mentah guys. Mentah kayak gini dimakan. Tuh. Tuh baunya. Baunya apa itu? Manis. Ternyata isinya banyak guys. Ini 20 loh. Cuman 20 loh tadi ini. Beli 2 sama ini 40. Nih. 2 keranjang 40. Isinya banyak. Nanti mau tak rebus gitu aja, cuci bersih dulu, terus direbus Kak. Dikasih jahe sama daun bawang, direbus gitu aja udah enak. Nih, manis rasanya ya. Kerang laut, tapi ini kerang yang apa ya, yang enak itu loh, bukan kerang yang kerang-kerang kayak biasa gitu, enggak. Ini yang mahal, yang enak, maksudnya yang bagus gitu loh. Kalian pasti lihat, mbak-mbak yang di Hongkong pasti tahu ya. Terus aku mau bongkar ini belanja. Ini tuh buah. Aku beli manggis tuh, ya. Manggis sama apel. Manggisnya sini biar aja suci. Suci loh, terlalu papat polu guys. 8 ya. 8 sama apelnya berapa ini? 5. 2 ini cuma 30. Cuman 30 guys, karena malam ya. Biasa pasar malam, pasar murah. Tuh. Ini untuk buahnya. Terus ini untuk sayurnya. Aduh, kita ngambilnya. Ntar aku tarik dulu. Nah, ini untuk sayurnya. Udah habis deh. Nah, ini
sayurnya ada bayam satu ikat, sak rumput-rumput itu loh guys. Bayamnya satu ikat, terus parenya satu, terus ini sawinya tadi tiga keranjang ya, karena $10 dapat 5 guys. Jadi 10 dolar dapat 5 macam. Aku tadi milih ini 2 sama sawinya 3. Jadi 5. $10 cuman segini guys kalau malam. Ini kalau pagi parenya aja $7, $8 guys, tahu enggak? Pare doang. Bayamnya ini enggak boleh $10. Sawinya ya enggak boleh $10. Bukan banyak loh ini tuh. Segitu banyak. Banyak banget kan. Jadi tadi cuman habis berapa? Ini sayurnya 10, buahnya 30, 40, 40 sama ini 40, 80. 80 guys, segini banyak nih. Kan tadi pagi aku udah beli dagingnya. Nih tuh. Segini banyak, sayur segini banyak guys. Cuman $10. Keren. Kan enaknya kalau belanja malam tuh kayak gini nih. Makanya kalau ada waktu sih aku belanja malam, kalau nggak bisa ya enggak. Nasiku tinggal dikit guys. Aku makan berdua sama anak wedok yang kecil sambil noto sayuran. Kayaknya aku nanti gak makan nasi, masih kenyang. Aku mau ngerebus ini. Aku sudah ngiler guys. Ini warnanya tuh gak merah kok guys, ini putih. Aslinya putih tuh, tuh putih tuh. Cuman efek kamera kali ya. Aslinya ini putih-putih banget ini. Tuh. Ini tuh tanpa harus dibetetin, guys. Maksudnya enggak usah dibelah-belah perutnya gitu. Dimakan semuanya. Ini nih yang paling enak yang ini. Yang putih ini. Enak banget ini tuh. Manis. Yummy. Aduh, jatuh. Aku mau nyoba manggis guys. Katanya kalau ini apa, ini ada 4 arah kayak gini, katanya bijinya dalamnya tuh 4, isinya 4 katanya ya. Kalau 5-5, apakah benar? Kita lihat tuh guys, ininya 4 ya, tapi ternyata dalamnya banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh. 6 guys. Kita coba. Ternyata ini apa guys? Manis, asem. Asam-asam guys, ada asamnya ada manisnya. Ini kalau yang nggak suka asam pasti nggak doyan. Asam tapi seger guys. Ini buahnya aku pindahin plastik yang warna putih, karena yang warna merah ini nggak boleh buat nyimpen makanan ya. Nggak boleh buat nyimpen ya, kalau buat tempat
beli naruh ini sih nggak apa-apa, tapi nggak boleh naruh tahan lama maksudnya gitu loh. Kalau mau masukin kulkas ya pakai plastik yang kayak gini. Untuk sayurnya juga aku udah pindah plastik ini. Nah ini aku mau masukin ke kulkas. Nah itu udah aku taruh kulkas ya. Ada jeruk, ada apel, ada manggis, ada alpukat di bawah sana ya. Kayak gini aja. Ada tomat buah ini. Ada timun buat salad. Ini tuh Simbo itu beli pisang ijo. Nggak tahu kalau ini tuh pisang ijo, guys. Dibilang udah matang, bilang belum matang, katanya kulitnya masih ijo. Namanya juga pisang ijo, heran deh. Beli tapi nggak tahu apa itu namanya. Kayak saya. Akuariumku ikannya baru. Yang itu mati semuanya, guys. Semua mati. Ini baru beli kemarin. Tuh, ikannya baru kan. Tak kirain mati semua, nggak beli lagi. Ternyata beli. Bagus loh yang merah, yang kuning. Ikan emas ya. Emasnya siapa? Mas Joko. Mas Sukirman. Mas Sopo lagi, nggak tahu lah. Bagus kalau dari jauh tuh. Ya. Aku mau masak nasi sedikit aja, guys. Terus aku mau tumpangin ubi jalar. Nah, ini ngupasnya aku kerik, jadi warnanya kayak gini. Tapi ini tuh bersih. Bahkan orang sini itu kalau masak ubi jalar itu nggak dikupas, guys. Dimakan sak kulit-kulite, guys. Wong kene iki. Orang sini tuh lebih-lebih ini lebih menghargai makanan dibanding orang Indonesia ya. Nggak pernah buang makanan, makanan sisa pun ditaruh kulkas, dimakan besok-besoknya lagi gitu. Beda sama orang Indonesia ya. Ini aku mau masak. Nah, ini 37 menit. Ini rice cooker aku 37 menit, guys. Setengah jam lebih. Tuh, ini tuh masakin sekalian buat Bapak sarapan besok. Sarapannya tuh nasi Bapak tuh. Udah ya, aku masak dulu ya.